Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saatnya, setiap waktunya. Dan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, maka harus bisa menjaga, menghormati daripada tamu yang datang kepadanya. Maka disinilah ada inti daripada membantu ataupun menjadikan tamu kita adalah tamu yang spesial, menjadikan mereka kita hormati dengan memberikan apa yang kita punya daripada apa yang kita yang ada dalam rumah kita. Maka sebagai daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan tamu kita merasa nyaman di rumah kita, merasa cukup daripada apa yang kita punya daripada apa yang kita berikan. Maka ini daripada akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuguhi mereka, untuk menjadikan mereka sebagai tamu yang bahagia di rumah kita. Jangan sampai tamu datang kepada kita lalu kita merasa sumpek ataupun merasa tidak suka dengan kedatangannya, ataupun kita dengan pandangan yang mungkin kurang baik, ataupun mungkin kita malah sibuk dengan hal-hal yang lain yang akhirnya membuat tamu yang datang kepada kita merasa bahwa tidak suka daripada kedatangan tamu tersebut ke rumah kita. Akan tetapi kita harus bisa menjaga akhlak kita, adab kita, agar mereka merasa nyaman sewaktu datang ke rumah kita. Kita sambut kedatangan mereka, kita menanyakan bagaimana daripada keadaannya, kita suguhi daripada makanan apa yang kita miliki, dan juga jangan terlambat dalam menyuguhi daripada makanan-makanan apa yang kita punya. Jangan sampai mereka lama menunggu daripada apa yang kita akan berikan, daripada jika kita mengundang kedatangan mereka ke rumah kita untuk makan, untuk duduk, untuk menyantap daripada makanan, maka sewaktu kita mengundang mereka maka harus lebih hati-hati dan harus lebih mempercepat menyajikan apa yang daripada menyajikan apa yang kita miliki untuk tamu yang datang kepada kita. Maka ini daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tamu yang datang ke rumah kita merasa bahwa kita ini memang menghormati kedatangan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering sekali daripada mendatangi ataupun menerima daripada undangan daripada tamu-tamunya. Maka di sini ada adab sebagai orang yang menjadi tamu dan juga adab sebagai orang yang mengundang ataupun menjadi tuan rumah sebagai tamu. Maka sebagai tuan rumah harus bisa menghormati tamu yang datang. Dan juga sebagai tamu yang diundang untuk datang ke rumah seseorang mempunyai adab-adab juga. Jangan sampai kita datang terlambat daripada waktu yang sudah disiapkan. Dan juga jangan sampai kita berlama-lama terlalu sampai larut, sampai tuan rumahnya sudah sangat lelah dan kita masih di dalam rumah tersebut, tidak keluar daripada rumah yang kita datangi. Dan juga sewaktu kita datang jangan sampai kita masuk sebelum kita mengucapkan salam. Jangan sampai kita masuk sebelum tamu ataupun sebelum yang tuan rumah menyuruh kita untuk masuk. Dan janganlah kita duduk sampai tuan rumah menyuruh kita duduk di tempat yang sudah disiapkan. Agar semua yang terjadi dalam pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang diizinkan, yang pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus perhatikan bagi yang bertamu dan juga bagi yang menerima tamu harus bisa mendapatkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menerima daripada undangan-undangan dari para sahabatnya. Sering Nabi diundang, walau diundang di luar dari kota Madinah, Nabi pun berusaha untuk datang ke kota tersebut, untuk datang ke rumah tersebut, karena memenuhi daripada panggilan orang yang memintanya untuk datang ke rumahnya. Maka ini mungkin hal yang sangat biasa ataupun terjadi daripada kehidupan sehari-hari suatu saat kita bertamu ataupun suatu saat kita menerima tamu. Akan tetapi jika kita menjadikan itu semua sebagai akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan semuanya itu mengikuti daripada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan daripada inti daripada ayat suci Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.